Oke guys, kita dapat babon guys, sampai berlumut sudah, capitnya sampai hilang sudah guys. Oke guys, kita dapat capit biru guys. Oke guys, ini setrum tadi guys, kita sudah sampai. Sekarang kita langsung cek lagi guys hasil GTKP nya di lokasi. Nah guys, ini oke guys, kita sekarang cek dulu pengapian. Ini setrum sudah kita rakit tadi nih. Sekarang kita akan cek pengapiannya, habis ini kita akan langsung uji TKP guys, cek ke air payau. Oke guys, berfungsi dengan baik, platinanya tidak membara juga, sangat kecil guys. Oke guys, setelah ini kita langsung uji TKP guys, kita akan langsung nyetrum, kita langsung pembuktian di lokasi, kita tidak pembuktian di lampu guys. Ini setrum tipe primer, kita uji TKP di air payau, air asin campuran air tawar guys. Oke, simak terus videonya sampai kita uji TKP guys, mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi, welcome back my channel Heri Tunal. Oke guys, ini setrum yang tadi sudah kita rakit ini. Kali ini kita akan menuju TKP guys. Ini di air asin campuran air tawar, keadaan lagi surut guys airnya. Tuh, airnya lagi surut, di sana masih panjang guys untuk aliran sungainya atau muaranya. Ini hanya sekedar aliran. Kita akan uji TKP dari sini guys. Oke guys, sebelum kita lanjut, bagi sahabat semua jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua yang mau pesan setrum ikan spek primer untuk spek air tawar, air payau, dan air asin yang kadar asinnya 50%, bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di pojok kiri video guys. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung uji TKP. Ini spotnya, simak terus videonya guys. Mantap guys. Gaspol. Oke guys, ini spotnya kesana masih panjang guys. Kesana. Kita akan coba di sini dulu. Oke guys, saya harus perhatikan ikan banyak guys. Ikan banyak apapun guys. Ini 4 ekor terlalu 5 ekor 1 kilo ini guys. Terus ikan dos. Yes. Guys, kita dapat ikan gabus lagi, guys. Nih.
dan juga ikan bana guys. Yes, ikan bana apapun. Bana lagi guys. Oke guys. Kita dapat apapun guys. Sampai berlumut sudah. Capitnya sampai hilang sudah guys. Capitnya sampai berlumut guys. Nah, sampai hilang di capitnya sudah saking tua ya. Enggak capitnya sudah. Cukup bagus sudah ini guys. Alhamdulillah. Kita dapat monster. Monster galang. Yes. Ini kan bagus sih. Guys, coba sempertekan di dalam air. Kita dapat gabus babon lagi. Babon lagi. Terus kan lo gabusnya. Jas. Guys, kita balik sudah guys. Air lagi pasang, sudah mulai besar. Air ini masih nyorong muda, jadi pasangnya cepat guys. Ya sekitar jam 3:30 sudah pasang. Tapi kalau untuk nyorong tua, dia lama berpasang guys. Guys, simak terus videonya guys sampai akhir nih guys. Mantap. Guys, ini setrumnya tadi guys, kita sudah sampai. Sekarang kita langsung cek lagi guys hasil GTKP nya di lokasi guys. Ini hasil GTKP nya. Nah,
rebus babon-babon, udang, si capit biru guys, nih, ini paling babon guys, tuh. Eh kita susun dulu guys, si capit birunya nih, ini ikan belana, dan ini ikan gabus guys. Di TKP-nya tidak perlu banyak-banyak guys, yang penting menghasilkan udang kecil-kecilnya guys. Ini guys, ini sudah di TKP kita tadi nih. Ini untuk sistemnya guys, kita pindah dulu. Bentar. Oke, itu untuk strumnya tadi guys, yang sudah kita jadi TKP. Ini untuk hasilnya. Tuh, sahabat semua bisa perhatikan. Ini yang paling babon guys, sampai berlumut sudah guys. Ini 2 atau 3 ekor 1 kilo ini guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini hasil JTKP kita. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu kemaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua yang mau pesan setrum ikan untuk spek air paya, air tawar, dan air asin 50%, bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di pojok kiri video guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini hasil JTKP kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.